Nah, ini kita melewati desa apa ini ya? Lupa ini, belum tahu ini. Coba nanti kita lihat ini apa ini. Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata di sini tidak hujan ya. Aspalnya masih kering. Tadi di sana aspalnya basah. Ya, ini kita baru saja melewati wilayah yang hujan. Ternyata hujannya lokal. Nah, ini kita melewati desa apa ini ya? Lupa ini, belum tahu ini. Coba nanti kita lihat ini apa ini. Desa. Ada namanya, jadi belum tahu desanya desa apa. Ini kita melewati perkebunan ya. Jalanan sangat sepi sekali. Ini kita berada di daerah pelosok ini ya. Kita blusuan ini jalannya. Kita motong jalan melewati jalur dalam. Nah, ini di depan kita ini adalah salah satu tanjakan yang benar-benar yang lumayan tinggi ya. Tapi tidak terlalu tinggi, tapi menukiknya. Nah. Lihat saja itu. Ini benar-benar sangat menukik. Dan harus berhati-hati sekali kalau lewat sini. Ini termasuk sudah enak ya. Sudah di beton dan di aspal. Yang mana sebelumnya ini jalan aspal tapi yang sudah hancur ya. Jadi agak sulit. Terkadang mobil juga banyak yang tidak tertanjak di sini.
Ini kita tembus di Pekon. Pekon apa ini? Kebon Baru. Kecamatan Sumberjo. Yang ke kanan itu bisa tembus ke Gunung Batu dan Gisting, yang ke kiri ke Kecamatan Sumberjo, dan ini kita ambil jalan yang lurus ya. Ya, kita mau istirahat sebentar ya. Ke rumah salah satu kerabat kita di sini ya. Ini kita berada di Desa Ogan, Ogan 3.